jelaskanlah. Bapak! Kau nak bawa ayah ke mana ni, Razif? Nak ke mana? Selama ni. Tapi kali ni dah melampau. Babe, you yang tipu I, kenapa I yang salah? Ha? I tipu you sebab you treat my father like this. I ingatkan you baik sejak we first met. Tapi dengan perangai you dengan ayah I yang tak sudah-sudah you bencikan dia. Sejak dia sebelum gila lagi. Kau asyik nak dengar apa kau kata je. Sampaikan apa yang aku cakap, kau langsung tak nak dengar. Kau faham tak? Hei, Razik! Razif, sudahlah Razif. Cukuplah. Aku tak mahu merosakkan hubungan keluarga kamu. Ayah. 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 Ayah tak gila? Sebelum ini, aku anggap orang baik sekali. Tapi semakin lama, dia akan dengan cara kau baik. Tak sudah-sudah kau menaik aku.
Ina salah kat aku. Sebab apa? Oh. Sebab aku tak boleh makan. Dan aku memang miskin. Sebab itulah aku mesti berterima kasih. Sebab aku nak jadi seorang insan. Sebab apa? Sebab aku nak kau menjadi seorang insan yang baik, yang berguna. Tapi ternyata perangai kau semakin teruk. Ayah bersetuju dengan Razif. Itu pun jadi pura-pura gila. Sebab apa? Sebab aku nak menjadi kau dari manusia. Apa lah terima kasih. Kau bisa nak menjelaskan. Razif. Biarkan ayah pergi. Kau jaga lifestyle kau baik. Supaya ayah tidak menyangkut ketenteraman keluarga kamu dan saya. Hai, pergi! Ayah, minta ampun. Ampunkan Syirah. Ampunkan Syirah, ayah. Janganlah Syirah. Banyak berdosa, ayah. Janganlah. Janganlah jangan, ayah. Ayah, maafkan. Dah. Ayah cuma berharap agar kau dapat menjadi seorang istri yang solehah dan menjadi anak yang berhadap menghormati kedua orang tua dan juga suami kau. Dahlah. Jadikanlah ini satu pelajaran daripada kesalahan dan jadikanlah ia contoh kehidupan. Ayah maaf. Mana suami kau?